Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya berada di lokasi Jelkong. Nama Jelkong ini selain ada lukisan ini dari toko ayam pelung yang bernama Bapak Ridwan. Pak Ridwan, hari ayam pelung di Jelkong tahun sabara ayah nata? Itu di Jelkong yang nu ramena gitu tahun sabara kak? Ramena itu 2000 biji ya. Jelkong jadi ayam pelung nu ayah di Jelkong teh di 2000 biji nya. Teras kadianakeun, teras antos ayah kontesnya di urangnya. Awal tahun 2000 teh kontes perdana teh dinya tadi di tengah sawah. Sawah. Di pake sekolah ayeuna. Sanes di fakultas. Sanes. Dinya di sawah. Sawah. Hari tadi anu ngusungna di daerah Banyarana. Rahmat. Eta teh Pak Rahmat teh anu ngusung ngamimitian aya di Papi Kabupaten Bandung. Oh. Sanes Pak nyaroskeun mun dina masalah hayam pelung nya. Ari nu ditilai teh naon wae eta hayam pelung teh? Suarana teh Pak. Tilu kategori. Oh, tilu kategori. Nilai teh bobot oke lah bobot terus suara terus penampilan eta Pak ari suara tengah teh nu kumaha teh Pak na lagu na irama na naon eta Pak bapak teh bisa nyebutkeun oh teu bisa nyebutkeun ya. Jadi anu jelas ya Pak. Jadi yang kontes itu ditilai itu jadi suara awal ya, suara tengah dan suara akhir. Nah, jadi di Jelkong ya di tahun sekitar tahun 2001 nya Pak. Dan saya mah gabungnya di tahun di Hipapi, saya mah juga orang Hipapi ya, tapi gabungnya di tahun 2004 saya mah ya beternak ayam pelung. Mungkin ke depannya Insya Allah saya juga akan terjun lagi ya. Kalau udah pensiun dari perusahaan mungkin saya akan bantu lagi di Hipapi Jelkong. Kenapa ya? Kalau di Hipapi sekarang ya. Nah ini tukang gurung nih. Mengingat kalau di Hipapi Jelkong yang nilai kan kalau dulu mapan banyak ya Pak. Seueur nilainya masa jenat ya. Grupnya nya Hipapi ya yang suka nilai. Kalau sekarang ya, kalau kamu kongkur artinya ringan-ringan ayam, kumpul-kumpul ayam, kalau garis nilai sama kita, sama yang peternak, kita akan tahu, tidak tahu kalau ayam itu bagus dan tidaknya gitu. Pak, kalau kontesnya kemana wae Pak? Sekarang disini juga banyak. Oh banyak? Unpad. Oh di Unpad. Terus di Jelakarupat. Di Jelakarupat. Kontes ieu mah kontes besar nama di kabupaten. Kabupaten. Nupi ayeuna di Jelkong anu ternak ayam pelung Pak bisa kena seueur teu? Masih. Eh Bapak geus sabaraha ekor ayam pelung enak? Sikil. Dulu. Oleh maraban. Oleh maraban ya atuh. Ya mudah-mudahan teu logi apa ari hargana 5 jutaan atuh Pak beuheur atuh Pak. Kira aja deui. Pak, ieu kagungan Pak. Ieu teh sana mana hayam teh? Jamrut. Si Jamrut. Oh, ieu teh Pak pengawas sabaraha hayam kita? Hayam murah 3 juta. Oh, hayam 3 juta. Ya kemarin partosna mah cepet pindah Pak. Salah. Kita kota panasnya oh ya teman-teman kalau ikut kontes ya di ayam pelung itu banyak rekayasa masalah pakan teman-teman kalau saya tahu ya kalau mau kontes itu biasanya
dikasih mujair, belut, ya. Kenapa? Itu memerlukan hanyir.